Kami berharap kepada pemerintah, lindungi ternak rakyat mandiri. Hidup ternak rakyat mandiri. Bantu kami. Kami tidak meminta. Kami bisa berusaha. Kami hanya butuh perlindungan. Saya yakin Bapak Jokowi dan para stafnya yang katanya berpihak kepada peternak, seharusnya buktikan janji itu. Kami ingin sejahtera. Kami ingin hidup di negeri kami sendiri. Teman-teman, sudah berapa ratus kali kita rapat, pimpinan kita rapat, berapa puluh kali kita berdemo di tempat ini, langganan demo mungkin kalau kata Bapak kepolisian kita. Mari kita berdampingan, jangan injak kami, jangan bunuh kami. Kami butuh integrator, tapi ajak kami bermitra, ajak kami bersetaraf dengan Anda. Perjuangan kita tidak seberapa. Pimpinan-pimpinan kita di atas, saya menyaksikan sendiri di grup, hampir nyaris setiap hari mereka mengurusi kita. Makanya kita doakan ya, pimpinan kita bisa berjuang dengan ikhlas sehingga kita bisa ya, bisa hidup, kembali hidup. Terus terang Bapak, kepada Bapak Jokowi, napas kami sudah mulai habis Pak.